Kedua, perkara yang tiada mendapat ilmu itu daripada sebab takbur, tiada berguru, disangka orang tiada tahu, menjadi tiadalah ia mahu belajar. Keadaannya suka pula ia mengajar. Adalah alamannya itu apabila ada orang yang mengetahui terlebih tahu daripadanya sedikit, kuranglah ia perkenan. Terkadang datanglah pula daripadanya dicacat cela atas orang yang terlebih tahu sedikit daripadanya itu. Apalagi jika terlebih tinggi martabatnya dan tua umurnya daripada orang itu, maka beratlah kepadanya menuntut ilmu itu, kerana pekerjaan berguru itu maulah kita merendahkan diri dahulu kepada orang. Maka orang tiada ia suka merendahkan akan dirinya, maka jadi tertegahlah ia daripada menuntut ilmu itu adanya. Maka yang kedua inilah yang besar-besar menegahkan datang ilmu. Lagi inilah yang orang yang terpedaya di dalam dunia dan di dalam akhirat. Demikianlah adanya.